Rakete disuruh makan 2 buah pisang. Pas cabai mahal. Ada yang lebih pas lagi nih, mau dengar. Pas serba mahal zaman SBY, rakyatnya disuruh nangkap ular buat makan. Pas serba mahal, beras mahal, minyak mahal, zamannya SBY, terus berasnya juga gak ada buat beli, ya rakyat disuruh nangkap ular, disuruh nangkap kalajengking. Dijual tuh, ya, sama penyambutnya, nah, daerah SBY. Masih mending pisang kali, ya. Terus itu orang disuruh nangkap ular, kobra, drone. Terus mati. Yang lupa jeng, coba tanya-tanya, bener gak sih ye, pada saat SBY jabat ya, bener gak ya, bapaknya ya dulu menghimbau ya suruh nangkap ular. Ya, supaya bisa dijual. Lucu kan? Nah, masih ingat loh, kayaknya lu udah lahir lah ya, belum lama kok itu. Ya, jeng, ya. Ya itu yang lebih lucu lagi ya, pas serba mahal ya, rakyatnya disuruh nangkap ular kobra. Coba kira-kira itu ada nggak secara halus ya SBY nyuruh rakyatnya bunuh diri itu. Nih pikir di sini jam. Ya, serba mahal ya, listrik mahal, apa mahal gak bisa bayar, masa rakyatnya disuruh nangkap ular, ular kobra pula. Yang bener aja jeng, idenya SBY ya. Ya, suruh nangkap terenggiling no. Ya, yang lupa tuh ya, suruh nangkapin penyu ya. Suruh nangkapin harimau, dikulitin, dijual, sampai diimpor loh ular-ular itu ya, biawak, jangan lupa. Itu yang lebih lucu lagi, Ajeng jangan lupa memori itu. Suruh nangkap ular kobra, biawak, terenggiling, penyu tuh rakyatnya ya, buat cari makan. Yang ular-ular itu loh. Seru ya. Mending kalau pisang gampang dicarilah ya. Nebang punya tetangga juga gak apa-apa kali ya. Itu ular jeng, kalajengking.